sudah siap bersuami belum? Sudah dong pastinya. Nah, untuk laku pertama, mari kita menyanyikan laku Mukudaki-daki. Tinggal di dalamnya.
adik-adik semua. Adik-adik pasti menunggu pengumuman lomba kemarin kan? Kemarin adik-adik sudah mengikuti lomba menghias telur dan membuat kartu Paskah. Kalian hebat! Adik-adik, minggu lalu kalian sudah mendengarkan cerita Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri di depan murid-muridnya. Namun, siapa ya yang tidak ada di sana? Thomas, betul sekali. Thomas tidak ada di sana. Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Mau tahu cerita Thomas bagaimana tidak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Mari adik-adik, kita membuka Alkitabnya. Kalian bisa membuka Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Thomas atau Didimus tidak ada ketika Yesus menampakkan diri di depan murid-muridnya. Dan ketika para murid berkata, "Kami telah melihat Tuhan." Thomas berkata pada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan jariku dalam bekas lambungnya, aku tidak akan percaya," kata Thomas. Setelah 8 hari, murid-murid Yesus berada di dalam sebuah rumah. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Semua pintu yang ada di rumah itu terkunci rapat. Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu Tuhan menyuruh Thomas mencucukkan jarinya ke lubang paku di tangannya dan yang ada di lambung Tuhan Yesus. "Janganlah engkau tidak percaya." Kemudian Yesus berkata, "Karena engkau melihat, maka engkau akan percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Adik-adik, dari cerita tadi, Tuhan Yesus ingin kita percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus walaupun kita tidak melihatnya. Untuk mengakhiri firman ini, mari kita berdoa bersama. Semua adik-adik dalam posisi yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kami dan bahwa Tuhan memang benar-benar bangkit untuk menebus dosa kami setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, gimana adik-adik firman pada hari ini? Seru nggak? Seru dong pastinya. Nah, untuk merespon firman pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kucinta Keluarga Tuhan. Terima kasih.
siapin dulu persembahannya. Nah, untuk mengiringi persembahan hari ini, mari kita menyanyikan lagu Si Semut yang Kecil. Terima kasih Bapak untuk kasih untuk berkat-Mu pada hari ini Bapak. Jika pada hari ini kami sudah menyelesaikan sekolah minggu, kiranya firman yang disampaikan Tuhan boleh masuk dalam hati kami dan boleh kami lakukan untuk keseharian kami ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing dan mana mereka berada, kiranya-Mu memberkati apapun pekerjaannya Bapak, apapun aktivitasnya, kiranya-Mu yang menjaga. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu sekolah minggu ini. Kiranya Engkau memberikan kepintaran dalam sekolahnya, kiranya Engkau memberikan kelancaran dalam sekolahnya ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati gereja kami, melindungi gereja kami ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Bapak, kiranya Engkau memberkati bangsa kami ini ya Tuhan, dari presiden hingga rakyat rakyatnya, kiranya Engkau yang selalu menjaga ya Tuhan dan selalu memberi kesehatan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala dosa kami ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami, baik dosa dari lidah bibir kami, pikiran kami, perkataan kami, dan tingkah laku kami ya Tuhan, mungkin kurang berkenan di hadapan-Mu, kami percaya Engkau mau mengampuni kami ya Bapak. Bapak, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat.